Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Steffi Fitriani dari kampus Universitas Merujuna Meruya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Akuntansi, kelas Kewirausahaan 1. Di sini saya bersama teman-teman saya mempunyai bisnis yang bernama Cloud Host. Di sini adalah ada tim tim saya yang merupakan teman-teman saya di mana saya sendiri di sini sebagai tim leader, Finca sebagai quality control, Sevianti sebagai marketing, dan Cika sebagai finance. Di sini juga ada dosen pembimbing saya yang bernama Bapak DRS Budiantoro MA. Problem yang kami hadapi saat ini yaitu pemakaian masker untuk saat ini bukan hanya untuk menghindari asap dan polusi saja, tetapi juga dibutuhkan untuk kesehatan. Dan kebanyakan masyarakat menggunakan masker yang bermacam-macam dan sekali pakai saja. Oleh karena itu, kami mulai membuat sebuah usaha, yaitu masker kain yang mana bisa dipakai berkali-kali. Tantangan bagi kami sudah banyak yang memulai bisnis ini terlebih dahulu. Dan memiliki rating yang sangat tinggi, masalah waktu dan masalah mempromosikannya. Di sini adalah solusi dari tim kami. Target konsumen dari tim kami yaitu orang tua dan remaja. Dapat dilihat di sini juga. Market size. Remaja tercatat banyaknya remaja saat ini di Indonesia berjumlah 183,36 juta jiwa dan tercatat juga banyaknya orang tua di Indonesia berjumlah 12,30 juta jiwa. Sekitar 50% dari jumlah yang tercatat yang akan menjadi konsumen berdasarkan total remaja dan orang tua. Kompetitor dari bisnis kami dapat dilihat di sini. Bisnis kami menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, berkualitas terbaik dan premium. Kami juga menggunakan mesin yang lulus dengan standar kualitas tinggi. Kami juga menyalurkan produk kami ke pedagang masker. Kami juga menggunakan promosi dari satu orang ke orang lainnya. Di sini adalah awal mula kami membuat bisnis kami, yaitu membuat sebuah tim bisnis, kemudian menyiapkan modal, kemudian cloud house didirikan, kemudian kami membeli alat untuk alat dan bahan, menyewa sebuah tempat untuk produksi, kegiatan awal promosi kami, dan selanjutnya penjualan kepada konsumer dan evaluasi feedback. Di sini adalah jumlah dana yang kami butuhkan, dapat dilihat di sini. Market kami yaitu, kami ingin membuka sebuah outlet, kami juga ingin membuka sebuah store, kami juga ingin meningkatkan kualitas produk kami. Di sini adalah kontak detail kami dapat dihubungi di sini. Di sini ada alamatnya, nomor telepon, email dan website. Sekian dari ka sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.